Saya mewakili seluruh tim Ananta Rupa, developer Lokapala, senang banget karena ini kayak sesuatu yang kita mimpikan dari dulu, gimana developer lokal bisa berkancah di industri game nasional gitu. Dan ini selain Lokapala ini juga pertama kalinya game e-sports dikembangkan di Indonesia. Ini juga jadi kebanggaan kami sebagai developer Indonesia bisa tampil di Piala Presiden. Untuk bisa kembali di Piala Presiden merupakan satu hal yang sangat menarik, sangat exciting. Kita sangat mendukung pemerintah dalam hal ini untuk memajukan e-sport di Indonesia dan tentunya anak-anak muda di Indonesia untuk berprestasi di e-sport. Dan harapan kami adalah supaya anak-anak muda di Indonesia bisa memajukan bidang e-sport dan juga bisa berpartisipasi secara sehat dan sportif. Kami sangat bahagia sekali, sangat happy sekali otomatis ketika PUBG Mobile akhirnya bisa masuk ke Piala Presiden di 2021 ini. Ini pertama kalinya buat kami dan kami sangat antusias karena memang fans PUBG Mobile di Indonesia sudah menanti-nantikan hal ini terjadi. Dan kami percaya komunitas PUBG Mobile Indonesia sudah siap untuk bergabung bersama semua para pemain lain dari game lain pun untuk terus mengembangkan industri e-sport di Indonesia bersama-sama melalui Piala Presiden 2021. Harapan ke depan, semoga Piala Presiden Esports 2021 ini semoga ke depannya juga semakin maju, acaranya semakin besar, semakin banyak peminatnya, sehingga Piala Presiden Esports 2021 ini terus memberikan kontribusi dan juga terus dapat mengharumkan nama Indonesia.